Sebelum menerima proyek film 13 Hours, The Secret Soldier of Benghazi, sutradara Michael Bay juga pernah menyutradarai dua film yang berdasarkan kisah nyata, yaitu Pearl Harbor di tahun 2001 dan Pain and Gain di tahun 2013. Namun tak sedikit yang mengkritik kurang cermatnya Michael Bay dalam menggambarkan suasana pertempuran pada film ini. Oke, saatnya saya membagikan hadiah juta rupiah untuk Black Cinemaholic. Catat baik-baik pertanyaannya di bawah ini. Lagi, sudah pada tahu jawabannya kan? Langsung saja klik website kami di www.blackexperience.com/blackcinema. Bagi kamu yang ingin cari tahu tentang update terbaru seputar dunia otomotif, lifestyle, dan juga teknologi, langsung saja klik ke www.blackexperience.com. Follow juga sosial media kami di Black Experience. Jangan lupa saksikan Black Cinema dan Black Cinema Premiere setiap hari Kamis dan Minggu jam 9:30 malam. Saatnya Jiang pamit, see you next week. Jarum Black Cappuccino.